Yang pertama kita bicarakan adalah maulid. Mengapa umat Islam ini di mana-mana bulan Rabiul Awal ke belakang merayakan hari maulid, perayaan maulid. Kenapa bikin acara maulid? Maulid ini macam-macam. Sebagian daerah di Jawa ada yang maulid itu 18 hari. Mulai tanggal 12 sampai akhir Rabiul Awal, tiap malam maulid gantian. Ada maulid yang 40 hari. Mulai awal bulan maulid tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 41. Ada yang 2 bulan. Entah kalau di sini berapa hari, berapa bulan. Bulan Rabiul akhir masih maulid. Ada yang 4 bulan. Kalau di Aceh itu maulid Nabi 4 bulan. Mulai bulan maulid sampai bulan Rajab maulid. Jadi kalau undangan ke Aceh 2 bulan lagi masih maulid ceramahnya. Kalau di Aceh. Dan ada yang lebih banyak lagi di Kalsel Kalimantan Selatan. Maulid itu 11 bulan. Libur cuma Ramadan. Karena hampir tiap malam ada maulid. Nah, mengapa umat Islam ini merayakan maulid? Maulid Nabi ini penting kita rayakan. Apa pentingnya kita merayakan maulid Nabi? Tujuannya orang yang merayakan maulid Nabi, nah ini maulid namanya. Ini minuman maulid. Kopuan ini. Enggak mau cari. Lah segar. Nah. Kaki tiga. Banyak. Ini barokahnya maulid. Sing dicoba. Nanti dicoba sedikit-sedikit. Nah, orang mengadakan maulid itu khasiatnya, faedahnya. Yang pertama, orang yang mengadakan maulid, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, orang yang merayakan maulid, yang pertama, al-amanu fi dzalikal 'am, oleh Allah akan diberi keamanan selama 1 tahun. Amin Allahumma. Karenanya dengan barokahnya maulid ini, jadi orang yang mengadakan maulid ini, yang pertama oleh Allah diberi keamanan selama 1 tahun. Karena itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan acara maulid ini kita berharap kepada Allah selama 1 tahun kita dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan aman. Aman dari musibah, aman dari bencana, aman dari sakit, aman dari covid, aman dari corona. Amin Allahumma. Insyaallah kalau maulid aman dari covid, nggak perlu khawatir. Ini yang pertama. Mengapa orang yang mengadakan maulid oleh Allah diberi aman selama 1 tahun? Karena lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keamanan. Rasulullah lahir itu menjadi penyebabnya kota Mekah itu aman. Kok bisa? Dalam sejarah ya, dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah lahir, tahun lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun apa? Tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Rasulullah itu lahir pada tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? 2 bulan sebelum Rasulullah lahir, Raja Abrahah dari Yaman itu berencana menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan bergajah. Pasukannya naik gajah. Mengapa Raja Abrahah ini membawa pasukan bergajah?
untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha ini agamanya Kristen. Orang Kristen iri kepada orang Arab. Kenapa iri? Orang Arab ini setiap tahun bulan Dzulhijjah berbondong-bondong datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Orang Kristen gak punya Ka'bah orang Kristen. Akhirnya Raja Abraha iri. Karena iri, Raja Abraha bersumpah. Kata Abraha, saya akan membangun gereja yang megah di mana nanti orang-orang Arab gak datang ke Ka'bah lagi. Datangnya malah ke Yaman. Raja Abraha membangun gereja, namanya Gereja Qullais, yang atapnya ditutup dengan emas. Atapnya dari emas, bangunannya megah. Nah, Ka'bah itu kan cuma batu. Bangunannya cuma batu, ya, bangunan tembok berbentuk kubus, bukan emas. Ini Raja Abraha buat gereja namanya Qullais, megah. Setelah gereja ini jadi, Raja Abraha ini kirim pengumuman kepada bangsa-bangsa Arab. Ayo pindah, hajinya jangan ke Ka'bah, tapi pindah ke Yaman, ke Gereja Qullais. Lah orang Arab gak mau. Karena Ka'bah ini urusan ibadah, gak mau. Ini memang agamanya Nabi Ibrahim, ibadah haji. Dari masa Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ada penduduk Mekah dari suku Kinanah datang ke Yaman. Malam-malam ketika orang-orang pada tidur, orang Mekah ini masuk ke Gereja Qullais. Sampai di dalam Gereja Qullais, dia angkat sarungnya. Setelah angkat sarung, dia buka celananya. Setelah celananya dibuka, dia duduk-duduk, lalu dikeluarkan isinya. Dia buang isi perutnya di situ, buang air besar. Setelah itu pergi, kata dia, sudah tak kasih gerejanya. Besoknya penduduk Yaman heboh, siapa ini yang mengotori gereja? Akhirnya ketahuan kalau yang mengotori seorang, kalau yang buang air besar itu penduduk Mekah. Lalu Raja Abraha bersumpah akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan berganjang. Berangkat dia ke Ka'bah, ke Mekah, naik pasukan berganjang. Begitu sampai di kota Mekah, sampai di depan, di dekat Masjidil Haram, ternyata gajahnya ini duduk gak mau berjalan. Tapi kalau diajak ke arah lain, diajak pulang, bisa lari kencang. Kalau diajak berjalan menghadap Ka'bah duduk. Ada apa ini? Ketika sedang begitu, ya, gak bisa menghampiri Ka'bah, tiba-tiba Allah mengirimkan burung-burung yang disebut dengan burung ababil. Burung ini pada kedua kakinya bawa batu, kaki satunya batu, di mulutnya ada batu juga. Begitu dijatuhkan kepada tentara Abraha yang bergajah ini, menjadi pelor-pelor yang menembus. Kalau jatuh ke kepalanya, tembus sampai ke bawah. Tentara Abraha oleh Allah dihancurkan pakai burung ababil. Ini menjelang Rasulullah lahir 2 bulan lagi pada waktu itu. Nah, mengapa Allah menghancurkan tentara Abraha? Kata para ulama, ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang yang mengadakan acara maulid, insyaallah selama setahun oleh Allah diberi rasa aman. Amin Allahumma